kiri. Ya, terus dia video lihat ke kiri. Oke. Terus pastikan ada namanya apa ya? Kenapa dia? Oh, ya. Jangan sampai ada banyak bayangan. Soalnya, autonya adalah sih. Nih, kok kulit kita nih. Nih, hitam-hitamnya tajam banget kan? Aku nggak pengen tajam kayak gitu, karena gambarnya bakal jelek banget. Berarti caranya harus pas di pusat nih, ini di pusat namanya. ISO itu mentoknya 400. Itu nggak boleh lebih lagi. Nah ini kan nggak kelihatan nih. Nah di situ lo butuh lampu. Oke. Jadi ini jangan pernah dipaksa. Jangan pernah dipaksa sampai ini. Karena merusak. Voice. Palsu oh, gambar. Iya, ada titik-titiknya. Nah kita pakai mentok 400. Ini nggak boleh di bawah 125. Santer sedikit. Iya. Kalau misal 125 nih, dia bakal goyang gambar. Berbayang. Oke, kita bisa pakai shutter speednya 200. Makin tinggi makin bagus. Makin tinggi makin cepat. Jadi kayak misalnya kita ngambil mode sport, gerakan cepat. Oke. Okay. Banyak shutter speednya semakin tajam ditangkap. Oke. Itu nggak bakal slow buat tangkap gambar. Iya. Oke. Kita pakai 125. Karena lensanya buka aja dari F3.5, jadi kita nggak bisa buka lagi. Kalau misalnya pakai lensa di 1.8, bisa dapat bokeh. Karena cahaya yang masuknya lebih banyak. Ini kurang cepat. Ini lebih terang, karena kita pakai di F1.8. Ini bukaan lebih lebar. Cahayanya lebih banyak dalam ke dalam. Nah, tinggi risikonya dia banyak. Itu susah. Kita bisa los. Kita gak tahu fokusnya bagaimana. Nah, terus settingan. Kita pakai AWB aja. Karena memang true tone-nya seperti ini. Warna asli ruangan itu biasanya cuma seperti ini. Atau kalau misalnya lagi mendung banget, kita pakai ini. Cloudy. Shadow terlalu ini. Kaca normal siang gitu. Pakai auto aja AWB. AWB. Jadi kita coba pakai lensa standar. Kenapa nggak nih kabel depan? Aco, kalau buka iya. Ini kan aku coba. Ada pengen juga. Oke. Oke. Karena banyak yang masak sih. Kau tidak nanti? Ada yang ini. Sudah nih. Udah. Nah, mana modelnya nih? Nih, ini modelnya nih. Tapi lampu itu mereka belum ada. Ah, itu. Oh, belum ada itu. Modelnya ada yang lebih bagus enggak? Ini sisa. Kalau gini.
panas dingin. Dengan repot. Bagi koreksi. Terus cek sama punya aku. Ini ketemu. Terus ada wajahnya yang buat ada. Nah, gimana caranya itu? Diantahin sakata gitu ya. Iya. Kalau ini taruh depan gimana? Boleh. Ini di mana? Motornya iya. Oke, aku dikasih tahu gimana cara. Kalau motret sama satu lagi Mas, dia harus simetris. Jadi setinggi levelnya setinggi mata. Jadi kita jalan ke sini, karena orangnya bakal kecil. Jadi kita harus jalan segini. Oh, terpukai potret kan? Setinggi dada orangnya atau kepalanya? Kalau segini berarti badannya kan? Orangnya kayak gini dimulasi kan? Di bawah. Kalau segini, orangnya jadi aneh. Oke. Dia itu setinggi mata. Setinggi dada? Setinggi mata. Apa mata? Level matanya. Oh. Usahakan di tengahnya. Oh, kepalanya di mana berarti? Apapun misalnya dada ada yang tanya. Oh, oke. Bayangnya sekarang dada di sini kan? Lagi sini. Oh, jadi kayak gini sih. Nah, nah itu bilang sih kayaknya nih. Kayak gitu tadi. Kita bayangkan. Solusinya satu, orangnya maju, jangan pulang. Terus ada biasa ke kanan bisa nggak ini? Mungkin akan berkurang mungkin. Udah berkurang. Apa yang sekarang cahaya dari atas itu terlalu banyak. Terlalu di bawah ini. Masih ada sedikit bayangan hitam di sebelah kiri gitu. Sosok ini dikurangin gitu, bisa berarti. Lurus wajahnya deh. Kagak lurus malah gitu, Pak. Ya, kok. Berarti kalau pakai kayak gini dua, kanan kiri bakal bagus dong, nggak ada bayangan-bayangan dong. Tak, atasnya nggak ada cahaya. Jadi nggak ada yang bisa motor di sana. Cuma gini. Ini kasihan jalannya mau tembak gini. Wah, itu mas, 24 mili. 24 mili? Kamu nyatinya jangan ada sih. Diputar. Oh ini? Yes, entar itu apa? 24. Itu jelas ada bayang nggak, Pak? Sedih.
sedikit lagi. Jadi poin yang pertama pencahayaannya harus benar. Nah, karena kamera itu bukan ngikutin lampu, tapi lampu itu kamera. Oke. Jadi kalau lampunya kurang terang, kamera jangan dipaksa. Oke. Jadi kamera ini apa adanya, dia standar settingnya, pencahayaannya yang benar, gitu kan? Berarti kalau misal nggak ada lampu nih, kita siang udah di luar gitu, itu udah cukup. Nah, kalau di posisi depan sana itu nggak cukupnya karena cahaya yang masuk itu cuma lewat bawah. Karena matahari begitu. Jadi matahari kan di situ timur, sana barat. Jadi cahaya yang jatuh itu ke lantai, lantai nembak ke atas muka. Jadi di sini nanti bakal hitam, di sini hitam, terus ada beberapa bagian yang bakal hitam. Kita tambah beginian lebih sempurna lagi. Pada saat ini tadi itu tutup, tapi pada lama. Oke, paham. Oke, paham. Simetris gambar, kalau enggak orangnya bakal gendut atau jadi kurus. Nah, makanya dari kiri itu masih kiri. Karena kan ini ada semua ada slot masa. Masih itu ada semua. Dikunci. Kuncinya ke belakang. Nah, ya. Itu ke depan. Melepasnya dia gimana? Dan mentokin ke depan. Oh gini, nah. Oke. Kita ulang dari masangnya. Terus tekan aja kamera. Oke. Kita atur tingginya berarti. Iya. Tinggi itu berarti kita kendorin mana nih? Mas, putar dulu lensanya ke 24. Itu bakal ketahuan besar. Oke. Terus? Nah, kita masih ada lagi nih. Naikin lagi. Terus kita naikin nih. Sangka ini. Ketinggian nih berarti ini. Ini. Setinggi kayak motret tadi. Oke, ini orangnya suruh mundur nggak begini atau pas segini? Pas gini. Berarti kepala di tengah, paling bawah ini dada, perut, dada ya. Terus
record ini record. Jadi di direct dulu orangnya, samurai, sebelum settingan lain-lainnya sama kayak kamera tadi ya, 24mm, terus shutter speednya segini, bener, ISO 200. Oke. Terus coba rek gitu. Iya. Kalau siang hari 200 itu nggak bisa, mas. Paling mau terbit 100. Kalau 200 putih, misalnya terlalu siang. Oke. Makanya bilang tadi mentoknya 400. Kalau misalnya kita pasangnya sampai sore, berarti mentok di 400 lumayan. Lainnya main cahaya berarti, ya. Main lampunya. Kalau di siang shutter speednya itu bisa, aku yakin bisa sampai 400, bisa sampai 1000. Kalau bisa panas banget harinya bisa sampai 1000. Shutter speed. Ya. Oke, mas, coba dia suruh bikin video profil, mas. Ya. Coba video profil Bro Daniel. Coba ngomong-ngomong, mas. Aba-aba. Oke, okay. 1, 2, 3. Halo, perkenalkan nama saya Daniel. Usia saya 25 tahun, tinggi badan saya 170 cm dan berat badan saya 60 kg. Terima kasih. Oke, okay, begitu, terus kita cek ya. Biasanya sih di detik ketiga, mas. Detik pas pencet rekam, 1, 2, 3, action. Jadi pas ngedit videonya ada jeda. Oh iya, bisa dipotong depan gitu. Iya, yeah. Ada silo-silonya gitu ya. Oke. Coba nih kacamatanya dibuka nih. Enggak, aku mau promosi. Oke. Okay. Anda mau terapi mata? Cobalah lampu ini. Jamin silau, men. Pakai kacamata. Lihat gantung. Oke. Okay. Rambut kalau bisa digondrong, dikunci. Digerai. Oh, digerai? Iya. Biar tahu seberapa panjang. Gini misalnya digerai, mas, gitu ya. Iya, digerai. Oke. Okay. Kalau misalnya dia pakai jaket dibuka, nah, dia pakai baju dalam lagi, dia kelihatannya kurus benar-benar. Terus dia pakai jaket, dia dibuka. Baju yang jangan sampai menutupi postur tubuh yang asli, ya. Sama itu pakai sepatu.